Bolehkah orang yang sedang terzalimi itu berucap yang buruk atau mendoakan keburukan bagi si pelaku zalim? Jawabannya ada di An-Nisa 148. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawl illa man zulim. Sesungguhnya Allah itu enggak suka kalau kita berucap yang buruk kepada orang lain. Illa man zulim. Kecuali kalau kita sedang terzalimi. Maka teman-teman dirahmati Allah, bahkan sampai-sampai Rasul pernah bersabda, wattaqu da'watal mazlum, hati-hati kalian ya dari doa orang yang sedang terzalimi. Karena antara doanya dengan pengabulannya Allah tuh gak ada hijab, gak ada penghalang. Kapan dia berdoa, habis kita. Jadi bicara tentang boleh atau tidaknya seseorang yang terzalimi mendoakan si pelaku zalim itu dengan doa yang buruk, boleh. Tapi kalau kita mau dapat yang lebih baik, doakan yang baik-baik. Semoga beliau berkenan berubah, bertobat, kembali kepada Allah, mengembalikan hak kita yang dirampas sama dia. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan kita beserta dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita lebih damai hidupnya karena mudah memaafkan kesalahan orang lain. Memang gak gampang, gak mudah maafin kesalahan orang. Dengan pertolongan Allah, insya Allah perlahan-lahan bisa. Ini susahnya bukan main, tapi bisa insya Allah. Sama-sama belajar ya teman-teman. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadu wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang memberikan kita sekalian kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari, seraya kita bermunajat bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredoan, keberkahan, serta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, Inna Allah la yuhibbuz zalimun. Allah enggak suka dengan makhluk yang zalim. Allah tidak suka dengan makhluk yang jahat. Allah enggak suka dengan makhluk yang suka menganiaya setiap makhluk yang lain. Sahabat Buya Helmi, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ya, ayyuhan nas, hai manusia, bukan ayyuhal islam, bukan ya umati, bukan, tapi untuk seluruh manusia yang ada di jagat raya ini, apakah dia itu muslim atau non muslim, Rasulullah panggil ayyuhan nas, hai manusia, la tatamanna liqa al-adu, janganlah sekali-kali kamu mencari musuh. Jangan, Rasulullah bilang, jangan kamu mencari musuh. Ya. Tapi wa idza laqitumuhum, andai kata kamu enggak cari musuh, ketemu musuh juga. Ketemu orang yang zalim juga, kamu enggak pernah berbuat zalim, tapi ketemu orang yang zalim juga. Wa ijasa basbiru, sabar. Wa idza laqitumuhum fasbiru, seandainya kamu enggak ketemu orang yang zalim, seandainya kamu bukan orang yang zalim tapi ketemu orang yang zalim juga, seandainya kamu tidak menyantet tapi disantet,
Seandainya kamu tidak berbuat jahat, tapi dijahatin oleh orang, pas biru sabar. Tuh, Rasulullah luar biasa. Wasbutu, kokohkan pendirian kamu. Mantapkan pendirian kamu. Kita sudah sabar. Misalnya disantet orang, kita tidak membalas orang yang jantet. Dizolimi orang, kita tidak membalas orang yang menzolimi kita. Kemudian kita dijahatin orang, kita tidak membalas orang yang jahatin kita. Tapi yang menjahati, yang menzolimi, yang nyantet, terus-terusan berbuat jahat kepada kita. Ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasbutu, sudah kita kokohkan pendirian kamu. Wa'lamu annal jannata tahti zilali suyub. Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu wahai manusia. Wahai manusia, seluruh manusia. Andai kata kamu tidak ketemu musuh, tapi kamu didatengin musuh juga. Kamu tidak punya cita-cita untuk berbuat jahat, tapi dijahatin juga. Kamu tidak mempunyai cita-cita bertemu musuh, tapi ketemu musuh juga. Wasbiru, sabar, kokohkan pendirian kamu. Dan ketahuilah, seandainya kamu melawan, kamu mati di ujung mereka, di ujung musuh kita, untuk membela diri. Dengan ketentuan Allah dan ridha Allah, karena kita sering dizolimi, maka surga menanti Anda. Wa'lamu annal jannata tahta fi zilali suyub. Ketahuilah, jika kamu mati di ujung pedang, maka surga menanti. Allahu Akbar. Itulah. Nah, bagaimana kita sudah dizolimi? Ini suatu kezoliman yang sangat luar biasa menimpa diri kita, menimpa diri Anda. Sudah tidak sanggup lagi. Nah, tawakal. Yang pertama, tawakal kepada Allah. Balas dengan pukulan jarak jauh, atau serang ilmu santet tersebut dengan pukulan jarak jauh. Cuma harus ada pengorbanan. Ini ilmu tingkat tinggi, ilmu para wali, bukan sembarangan, tapi pengorbanan. Pengorbanan apa? Waktu untuk mendawamkan amalan ini. Hanya pengorbanan waktu aja. Bagaimana tata caranya? Nah, supaya mantap amalan kita, tata caranya, pengorbanan kita, yang pertama, puasa 7 hari. Tidak boleh makan hewan yang bernyawa, telur, daging. Itu pengorbanan kita. Kita minta keridhaan Allah dengan membersihkan jiwa, fisik, rohani kita, yaitu dengan puasa. Setelah itu, setiap harinya kita amalkan 1000 kali amalan ini. 1000 kali, gampang amalannya, insya Allah. Insya Allah 30 detik selesai. 30 detik satu kali selesai. Ya, 1000 kali setiap hari. Boleh dicicil, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, boleh. Nah, hari ke-7 saat berpuasa, kamu sholat hajat, minta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk bersila, bayangkan wajah orang yang menzalimi, dukun santet laknatullah yang menzalimi, bayangkan. Lawan dengan pukulan jarak jauh. Apa itu amalannya? Amalannya adalah kul huwallahu ahad, kun payakun, Masya Allahu Qadirun abadan abadan. Kul huwallahu ahad, kun payakun, Masya Allahu Qadirun abadan abadan. Itulah amalan yang kita baca 1000 kali pada setiap sholat. Maksudnya dalam 1 hari sambil berpuasa. Nah,
Pada saat kita mau mengamalkan, kita harus tawasul. Bagaimana tawasulnya? Yang pertama, tawasul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumaila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Yang kedua, tawasul kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Ya, ashabi Rasulullah, Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Kemudian yang ketiga, tawasul kepada malaikatul muqarrabin, Jibril, Izrail, Israfil. Yang kemudian yang keempat, tawasul yang keempat yaitu kepada para waliullah Syekh Muhyiddin, Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Baghdad Qoddasyuhu. Ya, setiap mau mengamalkan, misalnya zuhur kita mau mengamalkan hanya 100 kali, ya enggak apa-apa, tapi tawasulnya tetap. Nah, begitu sahabat-sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita. Tawasul yang terakhir yaitu kepada penjaga Suratul Al-Ikhlas, yaitu Syekh Abdul Wahid, yaitu malaikat yang menjaga Surat Al-Ikhlas, yaitu Syekh Abdul Wahid. Amalkan ini, insya Allah Allah akan membalas orang yang menzolimi Anda. Terserah Anda itu. Anda mau pukul apanya? Mukanya. Supaya mukanya apa bengkak. Caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kun fayakun masya Allahu qadirun abadan abadan. Ya. Saya ulangi. Ya. Puasa 7 hari. Jangan makan hewan yang bernyawa. Kemudian yang kedua, amalkan doa Qul huwallahu ahad kun fayakun masya Allahu qadirun abadan abadan sebanyak 1000 kali. Pada saat kita mengamalkan, agak sedikit tahan napas, kita seperti orang yang sedang semedi atau tidak kayak orang yang bertapakur. Kemudian setiap hitungan 100 tiup. Lakukan itu dengan sebelum kita amalkan, kita tawasul kepada Rasulullah, kepada sahabat Rasulullah, kepada malaikatul muqarrabin, kepada ulama Syekh Muhyiddin, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan yang terakhir kepada malaikat penjaga ayat kursi Syekh Abdul Wahid. Insyaallah tunggu pembalasan Allah dengan amalan yang kita bahas, yang Anda amalkan. Kalau Anda mau ngapa-ngapain, izin Allah. Ya Rab, saya sakit hati dengan orang ini. Ya, tolong Engkau ini. Misalnya umpama dia kecelakaan, dia bangkrut, pakai pukulan jarak jauh. Qul huwallahu ahad setiap 100 kali. Kun fayakun masya Allahu qadirun abadan abadan. Celaka. Insya Allah. Karena ada kalimat kun fayakun. Jadi maka jadilah. Celaka maka celakalah. Hancur maka hancurlah. Semoga bermanfaat. Tapi ingat, amalan ini bisa digunakan hanya orang-orang yang sudah terlalu zolim. Contohnya dukun santet, atau sudah menghancurkan kehidupan kita sehingga kita sakit hati. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Akhir penutup, jangan lupa untuk berkembang YouTube konten Buya Helmi. Jangan lupa ringankan jari telunjuk Anda, subscribe, like, serta share agar YouTube Buya Helmi berkembang di algoritma YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.